Pertandingan antara Persik Kediri dan PSM Makassar terhenti pada menit ke-85 akibat protes terhadap gol yang dicetak oleh Yuran Fernandes. Pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada hari Senin 18 Desember 2023. Pada menit ke-85, sundulan Yuran Fernandes berhasil ditepis oleh Dikri Yusron. Awalnya, wasit Yudi Nurcahya menilai bahwa bola belum melewati garis gawang, dan ia melanjutkan pertandingan. Namun, setelah berdiskusi dengan asisten wasit, Yudi Nurcahya akhirnya memutuskan bahwa gol telah tercipta. Sebagai hasilnya, Yuran dan para pemain PSM langsung merayakan gol tersebut, mengubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan PSM. Keputusan wasit ini menimbulkan protes dari para pemain dan staf pelatih Persik. Akibatnya, pertandingan antara Persik Kediri dan PSM Makassar terhenti untuk sementara waktu dengan skor 0-1.